bisnis affiliate bisa mengubah hobi jadi penghasilan loh. Kamu bisa jual produk dari hobi yang kamu sukai tanpa harus buat sendiri produknya dan bisa dapat komisi juga dari penjualannya. Untuk memulainya, tentukan dulu hobi kamu apa. Misalnya, bercocok tanam sayuran organik. Nah, target market kamu adalah karyawan top manajemen yang suka konsumsi sayuran. Kamu bisa cari pengusaha perkebunan sayur organik atau kenalan kamu yang punya kebun organik untuk membantu menjualkan produk mereka ke target market kamu. Tinggal bahas aja kesepakatan pembagian komisinya, kemudian sistem pengirimannya, cara promosi online-nya, website-nya, dan lain-lain. Lalu mulai promosikan ke target market kamu lewat konten yang menceritakan manfaat buat mereka dengan mengkonsumsi sayuran organik setiap hari. Kalau kamu nggak mau repot, tinggal cari bisnis affiliate yang produknya sayuran organik. Pelajari regulasinya, kalau cocok baru kamu daftar jadi afiliasinya. Nah, kalau kamu pemula, katek, nggak ngerti buat website sendiri, bisa mulai dari affiliate yang produknya bukan fisik, melainkan produk digital. Kamu bisa sambil belajar, sambil dapat komisi juga. Nah, kebetulan malam ini jam 7, ada webinar gratisnya. Gimana orang awam bisa dapat komisi dari affiliate walaupun baru mulai? Yang mau lihat webinar gratisnya, tulis sekarang di komen ya. Mau affiliate.